klik subscribe, like, and share. Sudah mengimbau ke masyarakat untuk ibadah di rumah, puasa di rumah, sholat tarawih di rumah karena itu tidak wajib, ya sunatnya di rumah saja kan lebih afdal di rumah. Sholat di rumah, terus kurangi bepergian, kurangi kontak dengan orang lain, ya supaya kita bisa membantu pemerintah, membantu dinas kesehatan, membantu orang-orang di kesehatan untuk memutus itu. Sudah kita dengan camat, dengan lurah, dan kades sudah selalu kita ingatkan. Kemarin sudah sampai ke penguasa teritorial untuk selalu masif. Ada sanksi bagi yang nekat? Belum ada sanksi. Kan sanksi itu kan harus ada aturan nih. Belum ada sanksi, ya kita kesadaran dulu lah. Kalau di NU sendiri Pak, sebenarnya sebagai kami selaku ketua NU sudah membuat edaran bahwa tarawih di rumah, sholat Jumat bagi yang tempat-tempat strategis tidak sholat Jumat. Bagi yang kampung dipastikan itu orang-orang pendatang, silahkan sholat Jumat tapi dengan protokol kesehatan. Tetapi dengan rapat kemarin ini kita bahas masalah lagi, mungkin ada status yang berbeda. Mungkin yang dari rapat yang kemarin mungkin statusnya sholat Jumat, mungkin sementara ini kita tidak adakan dulu. Tapi hasilnya belum kita terbitkan karena rapat bahas masalahnya baru kemarin. Kalau hari ini kan kita sempat 4% Pak. Ini. Biasanya umat muslim menggunakan 4% di seperti apa? Acara padusan itu tidak ada. Acara-acara padusan itu tidak ada. Jadi tidak ada acara pemkap untuk dalam rangka padusan, tidak ada. Dan di tempat-tempat padusan sudah kita perintahkan kepada para wisata untuk dibatasi. Yang malam-malam itu umum sudah kita batasi. Tapi tetap dibuka ya Pak? Misalnya pembelian terata kemudian. Insya Allah pembatasan maksimal mungkin ya. Pembatasan maksimal. Bu Mimis, yang jangan lupa klik subscribe, like, and share.